Hai semua, di video kali ini gue akan unboxing dan sedikit review sebuah paket yang ada di depan gue ini, yang gue beli di salah satu marketplace. Gue pesan kemarin siang, ini udah nyampe. Keren juga nih sellernya. Tapi kita tunggu dulu ya pujiannya. Kita lihat dulu apakah barang yang dijualnya cukup berkualitas, apakah abal-abal. Tapi mungkin juga bro ya, ada harga ada kualitas seperti banyak orang bilang. Soalnya gue lihat di marketplace itu ada barang yang jenisnya sama, spesifikasinya mirip-mirip dan fungsinya juga sama tentunya, dengan brand yang berbeda, harganya variatif banget. Mulai dari 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai gue lihat ada yang 6 juta. Lu bayangin aja bro, barang dengan bentuk dan spesifikasinya mirip dan fungsi yang sama, tapi harganya mulai dari 100.000 sampai dengan 6 juta. Dan barang yang gue beli kali ini harganya sih cuma 200.000 ya. Ya mungkin kita juga nggak bisa berharap banyak kalau ada sampai barang yang harga range harganya dari 1 juta sampai 6 juta, 200.000 apalah. Tapi mudah-mudahan barang ini ya 200.000 ya worth it lah buat kita pakai. Oke ya bro, nggak lama-lama lagi, Marky Bong yang kita beli di official store-nya, kita nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Soalnya kalau ini barangnya misalnya nggak bagus, nggak berfungsi atau bermasalah, kita bisa retur ya. Ini mereknya apa ya? Gue tanya sebelumnya sama sellernya, dia gue tanya apakah ini barang brandnya Kenmei, dia bilang iya. Yang nanti gue kasih lihat chattingannya. Cuma ini kayaknya dari dusnya nih nggak ada Kenmei-Kenmei-nya nih. Emang di gambarnya sih seperti ini, cuman agak apa, gue lihat buram. Makanya gue tanya lagi apakah ini produk dari Kenmei. Kata sellernya, gue chatting, dia bilang iya. Anjir. Iya nih, barangnya dikirim tuh dari kebaca nggak sama lo tuh. Nah, pengirim ini Kenmei ya, Indonesia. Oke, kita coba dulu aja ya. Ini kita ambil headnya yang bulat nih. Apa sih rasanya? Ini speed 1. Oh iya, bergetar. Nah, kalau gue pakai di sini kayak agak strum-strum dikit nih. Cuma ini manfaat apa enggak ya? Bisa ngilangin pegel atau enggak nih, gue nggak tahu juga nih. Coba gue tambah speednya lagi. Speed 2. Speed 2. Hampir nggak ada bedanya sih dari speed 1. Ya mungkin ada bedanya, tapi ini nggak begitu terasa. Ini speednya 5. Speed 6. Wah, oh, agak keras deh speednya. Oke ya bro, kira-kira begitulah. Sekarang kita lihat dulu deh barangnya. Pokoknya dipakainya tadi geter-geter gitulah, ya. Bisa dipakai di seluruh otot-otot lo yang ada pegal ya. Gue nggak tahu mujarab atau enggak nih. Oke, dari ini dulu deh. Sekarang ke build kulitnya. Oke, ini barangnya cukup lumayan, bobotnya lumayan berat ya. Gue nggak ada timbangan berapa ini bobotnya. Kayaknya kalau kita pakai buat mijit kayak gini nih, nah, tangan kanan, tangan kiri pegang, ini kayaknya tangan kanannya sembuh, tangan kirinya pegel nih. Karena ini tangan gue yang sakit, misalnya yang ini nih, ya, gue pijit-pijit pakai ini nih. Nah, gue khawatir aja nih, yang ini sembuh, yang ini pegel nih. Yang ini pegel karena ini lumayan juga beratnya nih. Ya, kedua, ini ada variable speednya ya. Ini caranya di sini nih, tombol di sini, ini tombol on atau tombol off atau tombol sekalian untuk variable speed. Di sini ada ini port buat charger nih, buat ngecas. Ya, cara ngidupinnya, ini tombol on offnya kita pencet, dia langsung otomatis hidup. Ininya pun apa namanya, speednya speed 1. Ini ada lampunya di sini nyala. Kalau kita pencet lagi di sini, nah ini nambah speednya lagi, speed 2, terus speed 3, speed 4, oh kencang juga speed 4, lumayan, sampai speed 5,
dan speed 6. Nah, kalau udah sampai di ujung speed 6, kita pencet lagi, dia langsung off. Ya. Bobotnya lumayan berat ya. Kalau bisa cari mungkin yang bobotnya nggak terlalu berat ya. Jadi kalau kita buat pakai apa massage sendiri, ini tangan kiri kita nggak terlalu pegal. Oke, terus apa aja isi produk dalam kotak ya. Pertama kita dapat yang ini nih. Ini namanya apa ini ya? Ini bulkhead for large muscle. Wah, ini untuk otot-otot yang besar ya. Ini untuk yang besar. Ini dapat satu. Ya, headnya. Jadi ini unitnya, ini headnya. Kita dapat berapa head ini dengan masing-masing fungsinya ya. Mungkin ini ada yang bentuknya seperti ini. Dua. Ada yang ini datar. Ini kalau yang ini kayak busa tapi agak keras ya. Kalau yang ini bahannya plastik. Ya, tiga. Jelas ya, ini tiga. Ada lagi yang kayak peluru nih, kayak bulat ya. Dan ini bahannya juga plastik, juga keras. Empat. Satu lagi isi kotak dalam produknya yang bentuknya kayak gini. Nah, lihat enggak loh. Nah, ini kayak gini tuh. Ini ujungnya karet nih. Mungkin nih untuk otot-otot mana nih? Pinggang atau apa nih kayaknya. Supaya nggak bikin cedera, makanya ini bentuknya dari karet. Gue nggak tahu juga. Nanti dari ke head, 5 head ini. Ini mungkin kita pelajari lagi di manual book-nya nih fungsinya buat apa aja nih, buat pijat otot-otot apa aja. Karena jangan sampai salah ya, khawatir nanti malah cedera gitu kan. Kita pelajari dulu nanti. Oke, nggak cukup waktunya. Nih, terakhir chargernya nih. Ya. Ini ada indikatornya, kalau dicolokin sebelum baterainya penuh, biasanya kalau charger model begini ya, biasanya dia lampunya merah sebelum penuh, pas gitu penuh dia lampunya hijau. Oke ya bro, gua kira sekian dulu, mungkin bisa bermanfaat ya, lu coba aja di rumah. Oke sobat, demikianlah tadi video unboxing dan sedikit review tentang massage gun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Salam.